Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke teman-teman ya kali ini saya akan me... apa? sebentar, eh, eh, sebentar. Aku belum bikin kopi, rek, tuh ngelundasku. Nah ini alhamdulillah saya sudah bikin kopi. Hmm, hmm mantap ya, hitam. Oke. Ya saya akan mereview yaitu PCB final ini dari CKJ ini ya Nah gini teman-teman langsung saja ya Kalian jangan salah pilih ya Contoh seperti ini saya salah pilih Jujur aja saya salah pilih ya Salah pilihnya itu di mana sih di meter <tuh> Ya ini untuk CKJ ini panjangnya 38 setengah kemudian lebarnya 11 ya 11 ini ini pasti ini 11 tengah nah terus jarak antara ini ya larek ndio bengku sih jarak antara transistor final yang ini dengan yang ini itu jaraknya adalah berapa ini 9,4 9,4 ya 9,4 nah kalian jangan salah beli heatsinknya nah ini kesalahan saya di sini lebarnya ini 8 nah lebarnya ini 8 harusnya jika kalian pakai ina harusnya kalian beli hitsingnya itu yang atasnya itu lebarnya 9 ya kalau kalian pakai yang ini 8 cm ini nanti hasilnya seperti ina sebentar ya Nah, ini. Nah, nanti tidak akan pas, teman-teman. Loh. Menceng-menceng gak karuan. Harus harus nekuk ininya nanti lah. Nanti harus nekuk begini Ya. Yeah. Tetapi jika kalian menggunakan yang 9 cm, maka nanti eh uh, ini transistor final ini dan ini itu nanti bisa plus bisa pas dengan ininya ya jadi di sini kesalahan saya bukan kesalahannya ini ya memang kesalahan saya ini harusnya 9 cm nah ya bisa saja nanti agak agak menekuk gini ya wis gak popo wis ya masuk beli lagi ini wah nggak mungkin lah ini lama hal nah ini kenapa saya pilih ini? Memang karena saya mau rencana-rencana masih Anda ah, tahu kapan terlaksana. Mau saya pasang 16 set per mono, per channel itu 16 set. Nah, saya cowari-cari di toko online, di toko offline dari Sabang sampai Merauke, dari utara ke selatan, Antartika, Alaska. Hanya merek CKJ yang tersedia PCB dengan 16 set langsung Saya belum menemui Kalau kalian ada tahu Coba kalian uh, sertakan linknya di komen Pengen tahu saya ya Nah ini 16 set teman-teman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Nah Di sini Ada tulisannya 8 per ini 8 bisa pakai 8 bisa pakai 16 jadi artinya begini misalkan kalian ini bagi tengah 11 ini 8 set 11 ini 8 set stereo 8 set nah CKJ itu sudah menyiapkan ini kalian kalau saya balik nah nah, mana nah ini loh. ini teman loh teman-teman di sini tuh ada potongan shred ini dengan ini tidak terhubung. Di sini juga begitu. Ini dengan ini tidak terhubung. Ini juga gitu. Ini dengan ini tidak terhubung. Ini tidak terhubung. Ini ter tidak terhubung. Ya kalau ini memang terhubung, ini tuh untuk jalurnya apa ini? Ah un untuk jalurnya ct. Nah ct kan tidak apa-apa terhubung semua. Nah ini kalau kalian menggunakan ala kamera kere, kere. jengkel aku kalau kalian menggunakan yang sebelah 8 set per mono nah jadi stereo ya tinggal pasang gini aja nanti ini yang ke driver satunya nah, ini nanti pakai ke nge depan itu ke driver satunya jadi bisa 8 set mono Nah jika kalian menggunakan langsung 6 latim kameraku jika kalian langsung menggunakan 16 set nah yang potongan tadi pembatas tadi mana-mana-mana nah yang pembatasnya tadi ini harus digandengkan ya ini hama ini harus digandengkan ya Es pokok kalian kasih solder timah yang banyak nanti kan bisa langsung bisa gandeng. Ini ya wajib digandengkan. Ini juga gitu wajib digandengkan. Yang yang putusan-putusan ini loh ya. Ini ini wajib digandengkan. Ini juga gitu wajib digandengkan. Jadi 16 set itu bisa gabung semuanya ya. Terus kemudian di sini ada 8 per 8 per 16 pair. Ini ada 4. Nah, bisa saja untuk 4 set 4 set artinya untuk sanken. Nah, misalkan tadi 8 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Berarti sampai sini ya, sampai lambang ini ya. Kalau pakai santen, santen Sampai anrek Sanken ya berarti kan pakainya 1, dileti 2, dileti 3, dileti 4 Nah gitu loh maksudnya ya kalau pakai sunken kan kalau sunken itu kan uh, eh entah nah ini misalkan sunken nah sunken kan harusnya begini nanti ya satu sini kan nggak mungkin harus diloncati dua diloncati tiga diloncati 4 nah gitu ya maksudnya tulisan 4 per stereo itu maksudnya pakai sanken soalnya kan lebar ininya jadi sini 4 set sini 4 set ya kalau mau bikin stereo ini jangan jangan disambung ya tapi kalau misalkan pakai uh, transistor mono so sanken berarti dapat berapa set satu satu ya dua 3 4 5 6 7 8 Nah bisa 8 set untuk mono langsung seruot gitu ya ya sih aku ngoceh aja tak ngombe kopi dulu sebelah nah di online shop CKJ juga menyediakan yang kosongan begini CKJ juga menyediakan yang sudah terpasang elko dan sudah terpasang resistor dan juga terpasang air kapur ada itu mau yang polosan gini atau yang lengkap semuanya bisa nah kemudian untuk elko nah biasanya kalian kan jarang sih kan memakai elko ya Uh, contohnya seperti kit ini, kit JBL ini. Kalian lihat, 16 set kemudian pakai elko semua. Nah, maksud saya itu bikin 16 set itu niru JLB dulu. Jadi bawahnya gitu tr finalnya biar adem juga ya. Nah, untuk pemasangan elko, kalian lihat ini ini NPN berarti ini positif 2 SC posisi elko nya seperti ini nah, ya ini yang negatif berarti ini yang positif berarti yang elko positif ini nyambung ke kaki tengah dari transistor final 2 2 SC yang nyambungnya itu yang plusnya ke sini nah kemudian yang PNP negatif atau 2 SA berarti kan negatif berarti elko yang negatif ini yang ke kaki tengah dari transistor final ya terserah mau Toshiba mau Sanken NJW MGL MKM ML terserah nah untuk ukuran elkonya nya itu umum dipakai ukuran 22 UF kemudian voltasenya menyesuaikan voltase dari trafo yang dipakai misalkan dari trafo ngukurnya setelah elko ya teman-teman ya ini CT ini plus min nah yang keluar dari sini dari positif ini berapa misalkan sembil, eh, 80 VDC nah berarti kalian bisa pakai ukuran 22 UF 100 volt Nah jika kalian mau pakai tegangan di sini itu mm, Keluar itu 96 volt Misalkan ya kalian lebih baik Pakai yang di atas 100 volt Ada kok elko itu 22 UF Garis miring bisa 160 volt Ya disesuaikan tegangannya dengan uh, yang keluar di sini ya paham ya ya nah kemudian mas saya ndak mau pakai elko yang eh, ada plus minusnya saya mau pakai elko yang non polar no, terserah mau pakai yang elko yang non polar jadi tidak ada negatif minusnya enak kalian tinggal pasang wis nggak 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 khawatir keliru ya gitu aja ya sudah ya nah terus fungsinya elko ini untuk apa apa? Hmm, gini. Nah, misalkan ini. Ini dari trafo. Trafo masuk ke dioda. Jadi, wis gini loh. Analoginya paling gampang aku menyesuaikan dengan otak lemotku ya. Misalkan arus ini masih ke water. Kemudian dimasukkan, disearahkan, disaring sama dioda disaring lagi kemudian masuk ke elko ini disaring lagi jadi ibaratnya dalam tanda kutip suplai arus yang enggak power itu dibersihkan melewat ini disaring disaring juga lewat elko ya Nah kemudian jika kalian tidak menggunakan elko otomatis sudah mendapat saringan dari ini dengan berharap keluar tegangan DC yang bersih ya Nah, tujuan dari Elko ini, ini kan nyambungnya ke kolektor. Nah, kolektor itu kan ikut tegangan, ya. Nah, sudah bisa nangkep ya. Jadi, tegangan itu nanti setelah dari sini dibersihkan juga oleh Elko ini. Jadi, per transistor final sebuahnya ini, satu per satu ini sudah mendapatkan penyaringan yang lebih maksimal lagi lewat elko elko ini gitu loh jadi untuk menambah kestabilan juga memang kalau dilihat kasar mata tidak tidak terasa tetapi jika arus itu kan kalau kita ancapkan jret langsung nyala semua langsung teraliri semua padahal kalau kita bikin secara gerak slow motion ya misalkan kita jabut eh kita tancapkan jret ini mengalir ke sini masuk ke sini sesuai urutannya masuk ke sini nah ketika masuk ke sini tidak langsung jerot sana yes, pasti urut serot 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 srot srot begitu ya teman-teman ya nah dengan harapan suplai yang tegangan untuk menyuplai transistor finalnya itu terjaga kestabilannya ya jadi itu tujuannya pasang elko itu begitu ya we sudah gitu aja kurang lebihnya saya mohon Mak, mas kapan itu dirakit is tidak tahu is nanti nanti aja itu mahal belum finalnya ini coba hitung ini rencananya 16 set lah kalau dua channel berarti berapa 32 set Toshiba rencananya saya Toshiba sudah gitu aja takut tak ngopi lagi kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh